Hai guys dan selamat datang. Kali ini bersama saya Fazli dalam acara Mobile World Congress 2018 di Barcelona. Dan Samsung baru saja melancarkan Samsung Dex terbaru mereka, iaitu Samsung Dex Pad. Untuk menggunakan Samsung Dex ini, mudah saja, anda cuma sambungkan Dex Pad kepada monitor, kemudian sambungkan pada Samsung Galaxy S9 ataupun peranti yang menyokong pada Dex Pad ini, dan secara automatik akan terus masuk ke desktop mode. Port sambungan pula terdapat USB-C untuk pengecasan, HDMI untuk disambungkan pada monitor, dua USB-A untuk disambungkan pada keyboard dan juga mouse. Dan di ruangan tengah ini terdapat kipas dalaman untuk menyejukkan peranti anda semasa menggunakan Samsung Dex Pad ini. Antara fungsi terbaru adalah game Final Fantasy IV kini turut menyokong dalam Dex Mode. Maksudnya anda boleh bermain game dengan menggunakan keyboard dan juga mouse. Telefon ini juga akan bertukar kepada touchpad apabila disambungkan pada Dex Pad. Dengan itu, anda tidak lagi perlu membawa keyboard ataupun mouse untuk menggunakannya. Dari segi rekaan, kali ini ia membawakan bentuk yang rata, sesuai untuk digunakan sebagai touchpad seakan laptop biasa. Untuk keyboard pula, anda boleh menggunakan on-screen keyboard. Jadi itu adalah Dex Pad terbaru daripada Samsung dalam acara Mobile World Congress 2018 Barcelona. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.